Asyik cerita tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Tadi tu boleh cakap ni bono-bono ni kena sebut sikit. Jadi saya sebut dah. Selalu saya sebut. Saya sebenarnya tuan-tuan, saya sebut tadi orang Islam ni, kalau dia botuh-botuh dengan jumlah dia yang ramai, tak, kita takkan merempat dalam negara kita. Betul tuan-tuan. Saya dah kaji dah tuan-tuan. Sekarang ni tengah buik lah tu. Tengah buik. Kalau nama tuan-tuan naik esok, keluarlah RM10 sebulan. Boleh kan? Anggok tak dah mulu dah. Angguk pun tak apa koncang ni. Tadi semangat dah nampak kan? Tadi macam nak berdiri dah kan? Ni ada mulu dia, kondu dia. Eden motong, berarti RM10 dia dah. Saya korban dia. InsyaAllah. Kalau kita kat kampung ni pun, kita jaga sesama. Tuan-tuan, insyaAllah. Ini bumi kita, tuan-tuan. Allah peruntukkan untuk kita. Kan? Kita jagalah. Jaga orang yang duduk atas bumi tu, kita jaga juga. Kurangkanlah gaduh-gaduh ni. Saya selalu sebut tu. Saya pun kadang-kadang kuik gaduh ni. Tapi saya cuba konduan sikit. Konduan sikit. Kadang-kadang pegawai pun kadang-kadang bawa behang kat tu pegawai tu. Dia orang tahu tu. Ustaz Zaidi kalau balik ni mampus lah kita. Dia orang dah cakap tu. Botu tuan. Mampus dia orang sekejauh ni. Dah tak saya. Dah berhenti duduk ni. Pergi tengok. Ini tanya atap masjid ni tahun berapa tukar pun tak tahu tak saya. So kaji balik semua. Tu sekarang ni yang nampak bakal tuntang tu kerja nampak tu. Memang tuan-tuan, kita kena kerja korih sikit. Sebab kita dah lama biarkan. Dah berkarat orang cakap. Akhirnya kita terbiar. Kalau kita pergi sekolah, pergi tengok sekolah. Cuba tuan-tuan tanya cikgu-cikgu. Saya orang rumah saya tu ramai waktu dia bawa orang susah datang rumah tu. Parah betul kita rebut. Dia kata kadang-kadang ngadu kat dia kan. Sazah gini-gini. Kan orang rumah kita dia ngadu kat kita. Macam mana nak buat tu bang? Kau bawa lah datang rumah. Sudah eh? Bawa 5-6 orang budak muda tu. Datang rumah. Bila bawa datang rumah. Apa masalah kau ni? Saya nak sambung belajar ustaz. Tapi oh, mak saya bawa accident. Bosi dah masuk dalam lutut sampai kau punggung. Jadi saya tak boleh belajar. Saya bawa pergi satu pejabat. Untuk minta bantuan. Budak tu yang jaga kaunter terkabar datang 3 minggu lagi. Saya duduk ke kursi tu. Lepas tu ada pegawai tengok saya lama duduk sini. Ustaz, ada apa masalah lama tu duduk sini? Saya nak tunggu 3 minggu tu saya. Sepatutnya tu kan, esei pengarah jatuh kamu, polis itu, sepatutnya dia faham tu kan? Tak ada. Dia 3 minggu hanya budak tu. Saya tunggu, saya nak tunggu sini 3 minggu tu saya. Kocap kan datang bos-bosan sikit. Kelangkabut. Esok boleh jalan dia. Dah, esok boleh pula. Selama ni kau suruh 3 minggu tu, pasal apa? Ni tuan-tuan. Ni budaya kita yang kita kena batu-batu. Kalau kita laju sikit, insyaAllah. Ini dia katakan kepimpinan dia panggil. Kepimpinan. Kita sesama tuan-tuan ya. Kita semua ni adalah pemimpin sebenarnya. Yang kita raikan ni, ini pemimpin yang telah pun dikodok oleh Allah Ta'ala. Ditakdir Allah Ta'ala. Kan? Kita ni pula sama. Jadi ada kitab nak bawa dia tu. Tapi bila tengok-tengok balik, kan tunjuk anda pula, tak payahlah. Kan? Jadi kita ni sebagai pengikut ni, kena jaga kita ni pemimpin. Tolong benda yang betul, nasihat benda yang tak betul, kita kena selalu buat macam tu. Boleh tak? Dan akhir sekali cerita tuan-tuan. Sebuah kisah ni, kisah dalam kitab. Kitab orang sufi lah, orang tasawuf. Orang Ismailah ni orang kuih tasawuf. Kita cerita tasawuf lah. Orang Arab kampung ni, orang Arab dusun ni tuan. Kita kena faham. Bila sebut orang Arab dusun, masakin, jahil. Tak berarti apa tu lah. Kalau kita pergi Arab pun, kita tengok yang kampung tu lah keman. Kita ke Malaysia ni, kampung pun ada wifi. Anda Malaysia ni tuan. Dia tak ada tu lah. Kalau sebut Arab kampung, jahil, miskin. Satu hari dia pergi ke Pekan. Bertemulah dia, bertambung dia dengan seorang orang Arab kayu lah orang bandar. Orang Arab yang senang orang bandar ni, depan dia ada buah tin. Buah tin tu, buah tin. Yang selalu kita boli tu dah koring. Sekarang ni dekat Malaysia dah banyak dah. Kek Lurondu tu ada tanam buah tin tu. Itu, kalau tuan-tuan ngajin tanam buah tin ni, copek kayu tuan. Saya pergi janda baik tu tanya, ada seorang tu,
dia tanam buah tin setengah hektar je RM50,000 sebulan lebih. Dia boleh yang besar-besar tu tanam. Ha. Air pun tak nak pakai. Jadi depan buah, depan dia ni ada buah tin, dia nampak orang Arab kampung datang dan disuruknya. Suruk dalam kain dia. Kerakut? Ha, kerakut. Lepas tu dia tahu orang Arab kampung kan, dia ujilah. Eh, kau orang kampung ni, jadi apa yang dalam Quran yang kau boleh baca sadaq? Oh, nampak tu dia uji orang kampung tu. Orang kampung tadi bila dah kono macam tu pun, dia pun mulalah baca Quran. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazaitun wa turisinin. Dia mula tang situ. Dia mula wazaitun. Jadi orang Arab bandar ni tadi, dia tanya, wati ni mana? Sepatutnya wati ni wazaitun kan? Dia tak, dia mula wazaitun. Dia tak mula dengan watin. Maka orang Arab bandar ni tadi tanya, mana watin ni? Tu buah kain kau tu. Kata. Ha, yang ni suruh macam tu. Tuan-tuan, kau takut tuan-tuan. Apa lah salah bagi kau orang kan? Ha.